Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang terus berbenah karena jadi kandidat stadion penyelenggara Piala Dunia U20 2023 nanti. Setelah renovasi ringan, GSJ juga tengah dalam perawatan untuk rumput lapangan, termasuk disterilkan dari seluruh kegiatan olahraga. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan stadion sudah siap menggelar Piala Dunia U20. Pemprov Sumsel masih menunggu penambahan lampu stadion dari Kemenpora. Stadion kita terus on progress ya, artinya pada saat ini memelihara saja, karena sudah kita persiapkan baik yang dari sumber dana APBN, dari Kementerian PU, juga dari APBD, ada yang masih perlu ini lighting, kita nunggu bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, karena pencahayaan ini sangat penting jika nanti bertandingnya malam hari. Yang penting sekarang sistem pengamanan yang benar. Jadi belajar dari Kanjuruhan ini, kita betul-betul ingin penonton nyaman, pemain nyaman, pulang dengan bahagia. Piala Dunia U20 rencananya akan digelar 20 Mei 2023 hingga 11 Juni 2023. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.